kami di sini beserta para rekan-rekan profesi pengamen melakukan kegiatan masbrok yang ada di SMA Negeri 4 Jember. Kegiatannya meliputi pagi tadi kita meliputi PBB, dilanjutkan PANBEM, dan terakhir kita melaksanakan kegiatan masbrok yang intinya memberikan penguatan karakter mental sopan santun terhadap orang tua serta meningkatkan rasa cinta tanah air. Itu materi yang kami berikan. Tapi di sini kami titik beratkan pemberian materi penguatan akhlak dan disiplin. Bagaimana cara kehidupan menghadapi orang yang lebih tua, sopan santun, ketika itu yang kami titik beratkan tadi. Teman-teman, saya mengucapkan terima kasih kepada yang pada hari ini memberikan materi-materi tentang penguatan bela negara pada siswa kita SMA Negeri 4 Bojonegoro. Sekolah berharap dengan kegiatan ini bisa meningkatkan nilai-nilai nasionalisme dan patriotisme di jiwa anak-anak, khususnya siswa-siswa dan bisa menanamkan nilai-nilai Pancasila dan bisa menerapkan dalam kehidupan sehari-hari baik itu di sekolah maupun di masyarakat. Kegiatan ini bisa berlanjut dan tidak berhenti di masyarakat. Banyak-banyak terima kasih kepada Bapak-Bapak Kodim melalui dari Kodim 0813 yang telah memberikan materi tentang wawasan kebangsaan dan juga PBB. Dan semoga saya dan juga teman-teman saya dapat menerapkan materi ini di kehidupan sehari-hari dengan baik dan juga benar.